Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Davina dari kelas 7A. Pada hari ini, saya akan membuat puding buah segar. Puding buah adalah sebuah hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus. Namun, puding buah juga bisa menjadi camilan. Puding buah selalu diberi topping buah untuk menambah cita rasa dan mempercantik penampilan. Alat dan bahan: panci, wadah, sendok dan spatula, satu bungkus agar-agar, setengah kaleng susu kental manis, 6 sendok makan gula pasir, buah kaleng, 1 liter air putih, dan sirup mangga. Langkah-langkah. Pertama, tuang 1 liter air ke dalam panci. Lalu, masukkan 6 sendok makan gula pasir ke dalam air. Kemudian, tuanglah setengah kaleng susu kental manis sambil diaduk. Selanjutnya, masukkan agar-agar ke dalam panci, lalu diaduk hingga merata. Rebus bahan-bahan tadi hingga mendidih, sambil terus diaduk. Apabila sudah mendidih, tuanglah ke dalam wadah. Lalu dinginkan puding. Setelah itu, tuanglah sirup ABC secukupnya. Kemudian, hias puding dengan topping buah. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Terlihat enak dan segar bukan? Demikian tadi cara membuat puding buah segar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.